terutama karena akses jalan yang beberapa masih terkendala di situ, di samping karena musim musim hujan juga yang demikian. Nah, yang paling unik karena ya ada target waktu yang harus tiba pada tempat tersebut, sementara memang sarana transportasi sangat terbatas. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana menggunakan sarana transportasi alternatif, misalnya menggunakan kuda untuk mengangkut bahan vaksin ini, termasuk menggunakan motor-motor tertentu. Dan ini lebih banyak dialami oleh para nakes dan para relawan yang memang ditugaskan kepada daerah yang terisolasi. Sebelum mereka betul-betul mendapatkan informasi, terutama karena lebih awal informasi hoaxnya yang lebih banyak, animonya memang agak rendah, bahkan terkesan menghindar. Bahkan kadang-kala melakukan konflik dengan petugas nakes yang hendak melakukan vaksin. Tetapi setelah informasi ini mulai tersebar dan teredukasi dengan bagus, justru partisipasi masyarakatnya yang lebih proaktif untuk hendak divaksin. Memang di awal-awal ketika sebelum vaksin ini tersosialisasi dengan bagus, banyak yang melakukan menghindari untuk divaksin. Tetapi setelah informasinya sudah tiba di masyarakat betapa pentingnya pelaksanaan vaksin, justru masyarakat lebih tinggi partisipasinya, terutama di daerah-daerah terpencil.